Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah, teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai bocornya data pribadi dari Pak Jokowi. Di sana ada NIK, ini bocor nomor induk kependudukan, yang kedua adalah. Terkait sertifikat vaksin COVID-19 milik Pak Jokowi, ini juga bocor. Kenapa kok sampai bocor? Padahal ini adalah data rahasia pribadi, dan data itu sebenarnya tersimpan di Kominfo dan di Kementerian Kesehatan. Kenapa sampai bisa bocor seperti itu? Nah, kalau data pribadi ini bocor, maka ini bisa juga kecerobohan dari pihak-pihak yang mengamankan data pribadi. Nah, teman-teman, kalau data bocor seperti itu, bisa jadi disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau kita melihat, teman-teman, bukan hanya kali ini terkait data pribadi bocor, beberapa waktu kemarin itu juga ada data di BPJS. Kalau tidak salah, itu juga mengalami hal yang sama. Jadi, data pribadi ini bisa bocor ke publik, dan ini yang menjadi masalah karena. Sekali lagi, teman-teman, data pribadi seperti itu bisa jadi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti e, nomor HP kita. Ini kadang ada orang yang mengirimi pesan-pesan promosi dan sebagainya. Pertanyaan kita adalah, dari mana mereka tahu nomor kita? Padahal ini adalah data pribadi kita. Ini, teman-teman, yang e, menjadi persoalan sampai sekarang ini belum terselesaikan. Apakah provider ini membocorkan data itu, atau seperti apa? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan baca beritanya. Kita ambil dari CNN Indonesia: Bocor sertifikat vaksin Jokowi, Menkominfo, Lempar ke Kemenkes. Nah, ini saling lempar, teman-teman, terkait bocornya data pribadi Pak Jokowi. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Johnny G. Plate meminta dugaan bocor data sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang viral di internet dikonfirmasi ke Kementerian Kesehatan Kemenkes sebab menurutnya data sertifikat vaksin yang ada di peduli lindungi yang ditaruh di pusat data Kementerian Komunikasi dan Informatika diklaim aman. Jadi menurut Joni Platte teman-teman, Johnny G. Plate, bahwa data yang ada di Kominfo ini aman, tidak bocor. Karena itu Platte ini meminta supaya minta konfirmasi ke Kemenkes. Kenapa data itu bisa bocor? berarti kan ini saling melempar uh, tanggung jawab terkait bocornya uh, data dari Pak Jokowi. Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data. Integrasi eHij ke aplikasi Peduli Lindungi dan migrasi aplikasi PL, P Care dan Silacak ke Data Center Kominfo baru saja dilakukan. Saat ini data Peduli Lindungi di DC Kominfo aman. Ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data COVID-19. Jelas, saat dihubungi via pesan teks Jumat. 3 September 2021. CNN Indonesia.com telah menghubungi juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmidi dan pihak Telkom Indonesia selaku pengembang aplikasi peduli lindungi namun belum mendapat respon. Sebelumnya warganet riuh imbas dugaan bocor sertifikat vaksin Presiden Jokowi di internet. Dalam tangkapan layar yang beredar di internet, tampak tampilan yang serupa dengan sertifikat vaksin yang ada di layanan Peduli Lindungi. Nah, ini teman-teman, ini menjadi riuh, menjadi hal yang mestinya tidak terjadi. Data pribadi bisa tersebar di media massa, media sosial, bisa tersebar di internet karena sebenarnya ini data rahasia seseorang, termasuk. Semua warga negara Indonesia ini berhak untuk mendapat perlindungan terkait data pribadi itu. Nah, kali ini data dari Presiden Jokowi ini juga bisa bocor ke publik. Nah, teman-teman, terkait bocornya data pribadi dari Pak Jokowi ini, ada pendapat dari ahli telematika Roy Suryo yang mengatakan ini adalah sesuatu yang lucu. Kenapa data pribadi seseorang ini bisa bocor ke publik? Apalagi, ini adalah Presiden Republik Indonesia. Kita coba baca, teman-teman, pendapat dari Roy Suryo yang kita ambil dari JPNN.com. Roy Suryo mengatakan, "Ini konyol, lucu, menggelikan." Pakar Telematika dan Informatika Roy Suryo mengatakan, "Kebocoran data pribadi seperti sertifikat vaksinasi COVID-19 dan NIK milik Presiden Jokowi." sesuatu yang konyol, lucu, dan menggelikan. Sebenarnya apa yang barusan terjadi itu hal yang konyol, lucu, menggelikan. Artinya, ini ada satu fasilitas yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencetak sendiri kartu vaksinnya. Kata Roy, saat dihubungi jbn.com Sabtu 4 September 2021. Ex-politikus Partai Demokrat itu juga menjawab pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebut sertifikat vaksin Jokowi yang beredar di dunia maya bukan kebocoran. Wow, ini bukan kebocoran, kata Joni Kiplati. Roy Suryo melihat mungkin dari sisi teknis bukan bocor, tetapi dari non teknis itu sebuah kebocoran. Artinya. Dari sisi teknis, sistemnya tidak terlalu aman untuk orang yang bisa memasukkan nama dirinya. Dari sisi non-teknis, memberikan kemudahan ini salah," ujar Roy. Mantan menteri pemuda dan olahraga Menpora itu menegaskan, "Memang kebocoran data tersebut kesalahan utama pada penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini mitra yang memegang situs tersebut, yakni. Kementerian Kesehatan. Apakah Kemenkes sendiri? Bukan, karena negara sudah punya sistem. Ada kementerian yang mengawasi sistem elektronik, yaitu Kominfo. Ada badan yang khusus melakukan verifikasi atau security, yaitu Badan Cyber Sandi Negara, BSSN, ucap Roy. Oleh karena itu, berkaca pada kasus tersebut, pemerintah perlu mengevaluasi permasalahan tersebut agar tidak Terulang kembali Perlu evaluasi terutama Kominfo dan BSSN Harus bekerja Kata Roy Suryo Itu teman-teman pendapat Dari ahli telematika Roy Suryo Yang menganggap ini adalah Sesuatu yang lucu Konyol sekaligus Menggelikan kenapa Data pribadi sekelas Presiden saja ini bisa bocor Sementara menurut Johnny G. Prate bahwa data yang ada di Kominfo aman, artinya tidak bocor. Supaya netizen atau siapapun yang ingin menanyakan terkait kebocoran data itu, silahkan minta konfirmasi ke Kemenkes. Jadi semacam lempar masalah teman-teman, siapa sebenarnya yang salah dalam hal ini. Karena data pribadi seperti data uh, sertifikat vaksin atau NIK ini yang pegangkan pemerintah. Nah, siapa lagi yang membocorkan kalau bukan mereka penyelenggara terkait yang mengamankan sistem itu? Berarti dalam hal ini kan dalam cakupan pemerintah, tetapi ini bisa bocor. Inilah yang teman-teman eh, dikatakan oleh Roy Soryo, ini sesuatu yang lucu, konyol, dan menggelikan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat. Untuk yang lain, dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.